Ah? Oke mas bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Ikun Mekanik Official. Saya coba ya. Nah, kita hidupkan pompa. Pompa nanti. Sudah? Mobil keadaan hidup. Jangkau pompa ya? Pada saat di RPM rendah jangan mati. Ini unitnya mati mas bro ya? Tidak, mati sendiri. Ini unitnya mati sendiri mas bro. Dihidupkan dia nanti dibantu dengan pompa. Oke, kita akan lihat gejalanya apa saja yang terdeteksi. Kita akan melakukan Dex tool untuk mengetahui penyakitnya tersebut. Oke mas bro, kita lakukan dulu pengecekan di bagian filter, kemudian kita lakukan dulu di bagian impus. Kita coba impus dulu bagaimana responsifnya untuk kita hidupkan, apakah gejalanya sama atau tidak. Nah ini mas bro, ketika dipompa, dilakukan pompa terus. Ini cuma di sini aja mas bro, dia tidak mau naik maksimal, jadi otomatis bermasalah pada posisi pompanya mas bro. Oke, semoga ilmu ini bermanfaat. Ini kita cuma nanya magang, ini yang dari SMK Negeri 2 Baras. Ini satu yang ceweknya juga. Oke, mas bro, semoga ilmu ini bermanfaat. Cekidot.